Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan main ya ke tempatnya Air Hunting Vlog. Kita akan melihat kegiatan beliau apa saja. Mumpung saya sedang pulang kampung nih, kita lihat apa ya yang dia lakukan masa-masa pandemi seperti ini. Mari kita simak ya. Ini sudah dekat rumahnya nih. Nah, mumpung dia mungkin ada di rumah ya, kita lihat dulu. Sudah sampai. Nah, itu dia tuh orangnya tuh. Halo, Bro. Assalamualaikum. Gila lo sampai sini. Kapan pulang nih? Kita di sini udah baru pulang kampung, Bro. Baru. Nih, kenalin nih Air Hunting Vlog. Orangnya kita ini lama sudah nggak jumpa berapa tahun lah. Apa nih kesibukannya untuk saat ini? Iya, ini bengkel kecil. Oh, nih bengkel-bengkelnya Air Hunting Vlog nih ya. Ini alat-alat yang dipakai nih. Oh, ada pesanan banyak apa ini, Mas Bro? Alhamdulillah pesanannya agak lumayan banyak, terutama untuk pasar ketapelikan. Oh, ya. Ini nih kesibukannya nih, bikin ini dia nih. Wah, persis mukanya lancip-lancip bagaimana ini dia nih. Yang penting lancar tuh, Mas Bro. Oh iya. Ini kita ngevlog di sini dulu ya untuk hari ini, bagaimana kegiatan beliau. Kita lihat. Kita lihat tuh alat-alatnya beliau. Wah, jos. Ini saya tadinya mau mancing, Bro, cuma nggak sempat. Tuh bawa alat pancing, tripod, mau ngevlog jadi nggak bisa karena ya di lockdown tempatnya. Kita lihat tuh. Yo 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 yo. Yo, dilanjut aja, Mas Bro. Untuk bikinnya sekalian kita main, kita lihat ini. Kayaknya kemarin dari Bogor kok udah sampai ke sini lagi. Ya, main-mainlah ke tempat saudara, ngosok. Sampai ke kampung halaman nggak main nggak lucu, Bro. Betul, nggak mampir saya udah nggak kenal lagi nanti. Lihat tuh kegondrongan abadi tuh dia. Brewok dan gondrongnya abadi. Karena terlalu sibuk bikin ini, nggak terawat ini. Saking sibuknya itu, Mas Bro, dia mungkin kebanyakan pesan ya. Tuh pesanannya. Pesanannya banyak sekali. Yang mau pesan silakan itu ke Air Hunting Vlog tuh. Untuk pasar ketapelikan ya. Untuk pasar ya. Untuk pasar mata pasar ketapelikan dan apa ketapelnya. Ini ada yang contoh ketapel udah jadi belum, Mas Bro? Oh, ada, bentar saya. Coba ditunjukkan supaya tunggu di sini dulu. Pemirsanya tahu semua. Ya, ya lupa saya miringin kameranya ya. Jadi payah nih. Nanti hasilnya sempit kayak hidupnya Julkijah sama Marimin. Ini bengkel sederhananya Air Hunting Vlog. Yang mau order apa ketapel ikan, silakan datang ke Air Hunting Vlog ya, bukan di tempat saya nggak bikin. Ini ada mata pasarnya. Saya lihat sih untuk mata pasarnya sendiri itu bagus ya, rapi. Untuk mata pasarnya itu bagus dan rapi. Nah, tapi ketapel saya belum lihat ya. Kemungkinan sedang diambilkan sama beliau. Ini bahan-bahannya nih. Ini untuk gagang gulungan ketapel ya. Gimana, Bro, ada? Alhamdulillah ini kebetulan kemarin ada yang pesan belum sempat kirim. Ini kita buka aja dulu, enggak apa-apa. Ya, mohon maaf untuk, ya diganggu ya untuk ininya ya. Oke, enggak apa-apa. Ini model terbaru dari produk saya. Bukan promosi ya, tapi niatnya emang mau ngiklan. Wah, numpang iklan di tempat tuh ya. Enggak apa-apa ya. Ini gulungan model lukir. Itu kira-kira untuk harga berapa itu, Mas Bro? Untuk harga hanya gulungan saja ini saya jual di 100.000 sampai 150 lah. Tergantung mau pakai benang atau tidak. Ya. Terus itu yang lainnya, Mas Bro? Mata pasarnya sudah jadi? Mata pasarnya sudah jadi kayak gini ya. Ini sambungnya pakai bullpoint. Nah, terus itu pengikatannya bagaimana, Mas Bro? Untuk pengikatannya kalian langsung aja ke cus ke channel Air Hunting Vlog. Nah, itu. Terus oke, untuk ketapelnya, Mas Bro. Ketapelnya bentuknya seperti apa? Dan harga kira-kira berapa?
untuk ketapel sendiri saya bahannya itu pakai besi ya, besi di press. Ini saya bukakan dulu. Lama ini tuh. Gini aja lah. Berkorban. Iya seperti ini. Wah, sangat presisi ya, halus ya. Pengerjaannya halus ya. Finishing ya. Ini udah siap pakai untuk ketapel ikannya seperti ini, menggunakan karet ukuran 4,5 mili. Untuk deskripsi harga? Untuk harga untuk ketapelnya saja ini saya hargain di 70.000, sudah plus karetnya, tinggal pakai ini. Hanya untuk frame ketapel. Cekungan ini pakai mesin press ya, Bro. Iya. Kira-kira kalau satu set per set itu berapa? Satu set ada yang 130 sampai 200 tergantung model. Kalau yang model ini saya bandrol di harga 200.000. Itu satu set sudah termasuk mata pasar ya? Sudah komplit. Benang dapat ketapel ini mata pasar kayak gini. Ini 3 biji ya. 3 biji terus gulungan seperti ini. Ini bisa lihat detailnya untuk produk yang sudah jadi seperti ini, Bro. Itu total 200.000 satu set mata pasar 3, benang, gulungan benang, dan ketapelnya ya. Oh iya. Jadi harganya menurut saya sih sangat kompetitif ya, karena harga ya murah ya, meriah ya. Kita lihat apanya ya. Produknya lah, ini bisa menilai sendiri ya. Untuk finishing-nya juga saya habisin ya. Sangat presisi ya, sangat halus ya. Tapi kalau misalkan ada yang minta kayak tadi, kayak yang ini, ukir ini Mas Bro, yang ukir ini, kira-kira kalau satu set itu jatuhnya di berapa? Itu sudah termasuk apa namanya? Untuk satu set ukir ini biasa saya jual di 250 sampai 275, nggak sampai 300 ya. Nggak kayak produk saya ya. Produk saya di atas harga 4,5 ya. Ini kan hanya untuk model-model orang suka seni lah. Ini produk terbaru ya. Produk terbaru dari AR Hunting Blog ya. Dari Yamano Shop ya. Ya. Cari di Shopee. Untuk link Shopee-nya kalian bisa langsung ke AR Hunting Blog aja ya. Kunjungin ini. Nah, ini untuk nomor kontak sudah ada. Ya, Yamano Sport, Air Hunting Vlog, Yamano Shop di 0858-8770-0898. Ya, situ aja ya. Ini aja ya, kita ngevlognya jangan lama-lama. Bukan apa-apa, ini ganggu kayaknya, ganggu Bro Agus. Di sini ngopi juga nggak apa-apa. Nggak, ini kebetulan saya pulang kampung ya, mampir-mampir ke tempat saudara yang ibaratnya bikin mata pasar dan ketapel ikannya ini di AR Hunting Vlog. Ini kita main-main ya. Doakan aja agar Hunting Vlog dan WBN Channel terus berkembang. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya antara Hunting Vlog dan WBN Channel agar terus channel kami tetap berkembang. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke. Terima kasih Om ya. Ya, sama-sama. Ke sini. Ya. Dan saksikan nge-vlog kami, ada rencana vlog bareng lah. Ya, kita mau vlog bareng nih. Belum tahu ini. Belum tahu kapannya nih. Karena kita belum siap alatnya juga. Kita kaget datang ke sini. Jadi sebelumnya sudah bincang-bincang di WA ya. Mau cari spot untuk mancing atau pasar ikan atau kita main ini ya. Oke. Sama bedil juga, insya Allah nanti kita share bareng. Oke. Ya. Sampai jumpa lagi Mas Bro. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita ngopi dulu aja. Ya. Oke.